Hai semua, selamat datang kembali di channel Sylvia Pradipta. Di video kali ini aku mau bikin kek gugus choco chip. Ini bikinnya gampang banget karena hanya diaduk-aduk sebentar aja udah jadi. Untuk kalian yang penasaran gimana cara pembuatannya, tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Berikut adalah bahan yang akan kita pakai. Kalian juga bisa lihat di kolom deskripsi. Langkah pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 300 ml susu cair, 1/4 sendok makan cuka, setengah sendok teh soda kue. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah selesai, kemudian ini bisa disisihkan dulu. Siapkan wadah lain, masukkan 175 gram tepung terigu, 2 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh garam, 25 gram coklat bubuk. Kemudian ini diayak untuk memastikan bahan tidak ada yang berkerindil. Setelah itu, aduk adonan kering sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita ambil 1 butir telur dan kocok sebentar. Kemudian, masukkan ke dalam bahan kering dan ini diaduk sebentar. Lanjut, masukkan 60 gram unsalted butter yang sudah dilelehkan, 130 gram gula pasir, setengah sendok teh pasta vanila, lalu ini diaduk sampai sedikit tercampur. Kemudian kita akan masukkan bahan campuran susu tadi. Lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Di sini saya juga mau kasih tambahan choco chip. Aduk kembali sampai tercampur rata, tapi jangan terlalu lama. Setelah selesai dan tercampur rata, ini adonannya sudah siap untuk dituang ke dalam loyang. Tuang ke dalam loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti dan diolesi dengan margarin. Kemudian, hentakkan loyang beberapa kali untuk melepaskan gelembung di dalam adonan. Lanjut, masukkan adonan ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan dulu ya. Ini dikukus sekitar 20-25 menit. Setelah 20 menit, ini kuenya sudah matang. Angkat dan kita dinginkan dulu. Setelah dingin, ini saya mau potong dulu. Ini kuenya lembut. Bawahnya itu ada coklat lumernya. Saya mau ambil. Ini dimasukkan kulkas juga masih tetap lembut ya teman-teman. Ini rasanya mantap, enak, manis,
nyoklat banget. Untuk kalian yang udah nonton, makasih ya. Selamat mencoba, dan semoga video aku bermanfaat.